Para hadirin sekalian, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Salam olahraga, salam futsalitas bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali di sini rasanya saya Yusi Satria kembali live dari studio MNC Kebon Jeruk Jakarta akan kembali memandu jalannya Liga Futsal Profesional Wanita di pekan ke-16 ini yang masih berlangsung di Gor Pancasila daerah Muara Enim tentunya di Sumatera Selatan. Mana pertemuan kedua ini akan mempertemukan sang tuan rumah Muara Enim United berhadapan dengan Binuang Angels. Dari layar kaca Anda tadi sudah ada beberapa starting five baik dari Muara Enim maupun Binuang Angels. Starting five yang dapat kami sampaikan dari Muara Enim United, 5 diantaranya adalah Diana Herlina. Selanjutnya ada Insya Fadia Salsabila. Selanjutnya ada Haita Canok Tapakun. Kemudian ada Intan Aliza dan juga terakhir ada Tantri Andani Syafidri. Sementara starting five dari Binuang Angels, 5 diantaranya seperti Sekar Arum Maharani berposisi sebagai goalkeeper. Selanjutnya juga ada Furi Indarti, ada juga Anggi Puspitasari. Selanjutnya ada Shenida, Mary Vandina, dan juga terakhir Bening Putri Pamilih. Dari layar kaca Anda di mana Binuang Angels menggunakan corak jersey bercorak dominan biru. Sementara Muara Enim United yang berposisi sebagai tuan rumah, sebagai host. Ini Wong Kito Galu mengingatkan kita kepada kejayaan Sriwijaya FC di Liga Indonesia dengan seragam yang memang ciri khas dari daerah Palembang atau Sumatera Selatan, tepatnya di Muara Enim. Dan kita adalah Coach Saryono, pelatih dari Muara Enim United. Ya, kalau kita melihat di papan klasemen sementara di mana Muara Enim United berada di posisi ketiga klasemen dengan raihan 10 poin. Ini tentu meskipun gelar juara sudah dikunci oleh Kebumen United Angels, namun tentunya dari Muara Enim United dan juga tentunya tim lain masih saling kejar-mengejar untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada laga hari ini. Kalau kita juga berkaca pada posisi klasemen sementara, mana tadi sudah disampaikan di mana Muara Enim bertengger di posisi ketiga dengan raihan 10 poin, sementara posisi kedua di bawah Kebumen United dengan skor 30 poin dan sudah tentu mengunci gelar juara kampion Liga Futsal Profesional Putri di musim ini. Dan di posisi kedua ada MS Putri Bersatu yang tadi juga baru saja melaksanakan laga dan juga mengumpulkan 3 poin. Sementara bagi Binuang Angels di mana berada di posisi ke-6 klasemen atau berada di dasar klasemen dengan raihan 3 poin. Match terakhir mau tidak mau Binuang Angels harus mengakui keunggulan Kebumen Angels dengan skor 2-6. Kita melihat juga beberapa starting five di sana juga terlihat Rani Mulyasari yang juga sudah bersedia untuk melanjutkan laga pada pekan ke-16 Liga Futsal Profesional Wanita. Ya, kami juga menyapa Anda bagi yang menyaksikan dari layar kaca maupun itu Soccer Channel dan juga RCTI Plus dan juga sekaligus pendukung yang langsung datang ke tentunya ke Gor Pancasila di Muara Enim. Rakyat senantiasa dan juga sebentar lagi akan menyaksikan laga pamungkas di hari Minggu tanggal 23 Juni 2024. Ya, tentu ini menjadi tambahan semangat, tambahan moral dan juga tambahan untuk passion tersendiri bagi Muara Enim United. Tentunya ini akan berhadapan dengan Binuang Angels dan tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Goalkeeper
nampaknya menggunakan manfaatkan Diana Herlina sebagai goalkeeper dari Muara United. Ya, Diana Herlina ke posisi sebagai goalkeeper dari Muara United, kita sedang bersiap. Dalam starting five tadi juga ada Bening Putri Pamili, juga ada Ananda Putri dan juga Hapsari Prajusti Putri. Ya, dari layar kaca Anda di mana Muara NM United berada di sisi kiri menggunakan jersey berwarna corak kuning dan memang ciri khas dari Sumatera Selatan. Sementara Binuang Angels menggunakan jersey berwarna dominan biru di sisi kanan. Perangkat pertandingan yakni adalah Putri Asartika yang akan menunggu jalannya laga. Dan kick off Muara NM versus Binuang Angels. Satu kesempatan tadi coba dilakukan dari Muara NM, langsung menghentak di menit-menit awal. Satu tembakan di sana. Pergerakan dari Insya Fadia Salsabila. Back pass saja kepada Darika Penpailun. Pergerakan kali ini masih terus mencoba dari Tantri Andani. Satu tembakan yang coba dilakukan, langsung menghentak di menit-menit awal. Shooting yang sangat presisi dari Intan Aliza di sana, pemirsa. What a game. Di menit-menit awal kita lihat dari tayangan ulang. Ya, satu tembakan yang sangat presisi dari seorang Intan Aliza di sana, langsung membuat dan juga menjebol gawang yang dijaga oleh Sekar Arum Maharani. Tembakan yang langsung menghentak di menit-menit awal bagi sang tuan rumah yang untuk sementara unggul 1-0 atas Binuang Angels. Kick in kali ini dari Furi Indarti. Coba bergerak dari Shenida Mary Vandina. Kembali kick in dilakukan oleh Shenida Mary Vandina. Bergerak ada Bening Putri. Lakukan tembakan. Diana Herlina langsung menghalau. Satu sentuhan, satu serangan balik dilakukan tadi. Diawali oleh Tantri Andani. Transisi pergerakan kepada Haita Chanok Tapakun. Main dari negeri Gajah Putih atau Thailand. Ya, merangsek masuk lewat sektor sisi kiri. Ada Insya Fadia Salsabila yang mencoba memberikan dan juga membuka ruang tembak di sisi kiri bagi rekan-rekan Muara NM United. Sekar Arum. Apakah akan pojok dari Haita Chanok Tapakun. Bersiap bola di sana Furi Indarti. Pergerakan ruang tembak yang dicari. Gagal coba dimanfaatkan. Sekar Arum di sana. Kembali kali ini Muara United, Tantri Andani Syafitri. Angkat ke depan dari Binuang Angels. Terlalu tergesa-gesa tadi. Satu pergerakan Shenida Mary Vandina melepaskan satu tembakan yang tergesa-gesa lewat sektor kanan tadi. Haita Chanok Tapakun. Masih Tapakun. Kirimkan upaya transisi lewat sisi kiri. Bergerak bersama dengan Tanri Andani. Kembali kick in dilakukan oleh Muara NM United, pemirsa. Muara NM masih mencoba bergerak dengan cukup cepat. Hacanap Tapakun gagal. Kembali kick in dilakukan Tantri Andani. Ruang gerak yang diciptakan. Kirimkan umpan tadi kepada Intan Aliza. Gagal dimanfaatkan. Coba memberikan ruang dan juga buka di sana. Kick in kembali dilakukan oleh Shenida Mary Vandina. Ada juga Bening Putri Pamili. Masih Bening Putri. Dikawal pergerakan berbahaya. Satu tembakan. Rangsek masuk Intan Aliza. Terlalu tergesa-gesa tadi dari seorang Intan Aliza. Mencoba merangsek masuk. Oh, satu pemain Bening Putri Pamilih nampaknya tadi juga terkena benturan tadi dengan cukup cepat.
apakah kaki kanan yang sedikit terkilir ya semenjak benturan dengan Intan Aliza. Kita harapkan dari seorang Bening Putri tidak mengalami cedera yang berarti dan dapat segera kembali pulih tentunya. Mara Enim, Anissa Raihan, Zahra Humaira. Kita siap untuk melanjutkan perjalanan laga di game besok. Coba lakukan tekanan kali ini. Ini lakukan. Kita bersiap melanjutkan jalannya laga pasca Bening Putri Pamileh tadi mendapatkan benturan dan juga perawatan karena benturan dengan Intan Naliza di sana. Kembali bersiap. Satu serangan tembakan gagal tadi dimanfaatkan. Tetap Anissa Raihan, Zahra, Rani Mulyasari bergerak dan cukup cepat ditepis saja oleh sang kapten tadi. Pergerakan yang cukup berbahaya dari Anggi Puspitasari, sang kapten tim bagi Binuang Angels. Tekanan kali ini bergelak lewat sektor kanan. Opsi transisi lewat sektor kiri kali ini Darika Penpailut, masih Darika mencari pergerakan dari seorang Darika. Masih Darika Penpailut, ruang gerak yang diciptakan, kirimkan umpan kepada Rani Mulyasari, berikan tekanan ini lewat lini tengah. Rani Mulyasari mencari ruang, gagal, coba dimanfaatkan, dikalkulasi tadi. Oh, lepas Anissa Raihan Zahra. Sekar Arum Maharani tadi di sana namun masih gagal tadi untuk menghalau pergerakan. Lepas kembali pemirsa. Terus mencoba bergerak masuk, merangsek masuk ke sana. Balik kali ini lakukan gerakan lewat Hapsari Pragusti. Ya, nampaknya beberapa kali Binuang Angels nampaknya cukup kesulitan untuk mencoba keluar dari zona tekanannya. Beberapa kali memang dari Muara Enim United terus melakukan high press, terus melakukan tekanan, terus melakukan penetrasi yang nampaknya memang tidak bisa ditampik dan juga tidak bisa dimitigasi atau dihilangkan oleh Binuang Angels. Dilakukan transisi pergerakan. Gagal tadi, dibuang saja oleh Furi Indarti. Ya, Coach Nur Fitranto, pelatih dari Binuang Angels. Kembali bergerak di sana pemirsa, pergerakan. Cari celah di sana. Muara Enim coba kirimkan kali ini. Bergerak Anggi Puspitasari. Masih Anggi. Gagal tadi Anggi. Mencoba menghalau pergerakan. Beruntung masih ada Furi di sana. Kick in Furi Indarti. Lepaskan tembakan. Cari celah tadi di sana. Gagal kembali dilakukan pergerakan dari Darika Penpailun, digagalkan oleh Furi Indarti. Kick in kali ini
oleh Insya Fadia Salsabila. Bergerak kembali oleh Frida Fauziah Arimbi. Masih Anissa, back pass saja kepada Diana Herlina. Transisi di lini tengah berbahaya, 2 hingga 3 pemain Binuang Angels mencoba lepas dari tekanan. Oh, satu tembakan. Lagi dan lagi seorang Rani Mulyasari menggandakan kedudukan bagi Muara Enim United. Lepas saja tadi Mirsa. Satu tambahan nampaknya yang cukup presisi. Kita lihat Rani ruang kosong, melihat ruang kosong langsung mengecoh pergerakan dari Sekar Arum. Ciptakan satu tambahan gol bagi Muara Enim dan 2-0 untuk Muara Enim. Kita tahu Rani Mulyasari di mana juga selain atlet futsal tanah air dan juga memperkuat timnas futsal putri, juga berperan sehari-hari dan juga berkarya di lembaga negara, tepatnya di Bank Indonesia tentunya. Satu prestasi yang cukup membanggakan dari seorang Rani Mulyasari di sana. Pergerakan kali ini, Divani Chandra Putih mencoba membuka ruang gerak dengan cukup cepat. Mencoba melewati 2 pemain sekaligus, salah satunya oleh Insya Fadia Salasabila, namun masih gagal tadi. Iya, Muara Enim tampil di hadapan dirinya sendiri, nampaknya tampil di atas angin, semakin confidence, semakin percaya diri di waktu demi waktu. Meskipun baru berjalan kurang lebih 6 hingga 7 menit pemirsa. Sekar Arum. Corner kick kali ini oleh Muara Enim United. Sekar Arum tentu bersiap untuk memitigasi serangan dari Muara Enim. Tembakan lagi-lagi dilakukan dengan cukup tepat. Rani Tri Oktaviani ya, mencoba melewati 2 pemain sekaligus, namun beruntung Sekar Arum masih dapat memprediksi pergerakan satu tembakan kaki kanan dari seorang Pani Tri Oktavianti. Berkali-kali Sekar Arum harus mencoba, karena memang nampaknya beberapa pemain seperti Divani Chandra juga nampaknya belum dapat menghalau pergerakan bola atau mempersempit ruang gerak dari pemain Muara Enim United. Satu tembakan di sana, sundulan tadi dilakukan. Percobaan Pani Tri Oktavianti namun masih gagal di sana pemirsa. Dilakukan, oh, sedikit tanggalan. Satu tembakan, sayang sekali pemirsa. Kesempatan emas Intan Aliza untuk menciptakan brace dan menambah pundi-pundi gol gagal tadi. Ya kita lihat ya, ruang yang benar-benar kosong sebenarnya, namun nampaknya tembakan kaki kanan Intan Aliza terlalu deras, terlalu kencang tadi. Lagi dan lagi, kurang dari 1 menit pemirsa. Tembakan dari Insya Fadia Salsabila tentunya menciptakan lagi-lagi keunggulan bagi Muara Enim United yang tampil lebih terengginas, tampil lebih percaya diri. Menciptakan tambahan 3 gol bagi Muara Enim United. Ya, tentu ini pressure, tentu ini menjadi high press dan juga menjadi tekanan batin. Terutama terlebih kepada Sekar Arum Maharani yang kurang dari 7 menit 3 gol sudah bersarang di gawangnya. Dan bahkan berbahaya, iya, lepas saja tadi. Ya, kali ini ada pergantian goalkeeper dari Binuang Angels yakni Sanah Susanti. Kita lihat akankah dengan hadirnya Sanah Susanti menggantikan Sekar Arum dapat menambah daya blokade pertahanan terakhir bagi Binuang Angels. Kita masih terus menyaksikan pemirsa, dan baru saja Divani Chandra Putri tadi ada sedikit benturan Divani Chandra Putri dengan ketika berebut bola dengan Pani Tri Oktavianti. Ya, Sanah Susanti pemirsa menggantikan Sekar Arum. Kita lihat akankah Sanah Susanti dapat menciptakan blokade atau mitigasi serangan yang lebih baik dibandingkan Sekar Arum Maharani. Masih dari Binuang Angels bergerak di sana, Anggi Puspitasari. Kick in kali ini. Galuh Chandra tadi.
Ada beberapa rotasi pemain dari Binuang Angels. Kita harapkan akankah dengan masuknya pemain seperti Galuh Chandra ini dapat menambah daya gedor bagi Binuang Angels. Bergerak cepat kali ini Binuang Angels mencoba transisi yang dengan cukup cepat. Ada Galuh Chandra di sana. Buang saja Galuh Chandra. Apakah ada satu sentuhan Galuh Chandra, kita lihat dari tangan ulang. Oh iya, oh. Dari Insya Fadia ketika terjatuh, ini memang yang mendarat terlebih dahulu adalah kepala tadi. Dan kita harapkan Insya Fadia tidak mengalami cedera yang berarti dan tentu dapat segera kembali pulih. Ini adalah pendukung dari Muara Enim United yang senantiasa langsung datang ke gor Pancasila di kawasan Muara Enim, yang memang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Isda Yulianti. Rani, berikan saja transisi di lini depan, bergerak. Gagal, cuma dimanfaatkan oleh dari Kapten Pailun tadi. Penetrasi juga tadi dari Anggi yang mencoba, oh ya ini ada sedikit tarikan jersey sehingga ini menyebabkan penyanyi sedikit langgaran kepada sang kapten tim yakni Anggi Puspitasari. Ada kesempatan dari Kapten Pailun di sana mencoba lepas dari dua pergerakan, ada juga Darika. Ruang tembak yang dicari kosong maksudnya tadi Nabila Ayularasati. Bergerak terus. Rangsek di sana. Pergerakan dari Kapten Pailun. Transisi di sisi kiri tadi. Mencoba lakukan tekanan lebih kepada Darika. Oh, tepis saja tadi. Sana Susanti. Ya, kita lihat memang satu kesempatan Darika ya ketika mencoba lakukan tendangan langsung. Dan memang ketika ada rotasi pemain dari Sekar Arum kepada Sana Susanti, memang nampaknya cukup membuat blokade pertahanan dan juga pertahanan dari Binuang Angel semakin rapat dibandingkan dengan Sekar Arum di awal babak pertama tadi. Rani Mulyasari. Kembali satu kesempatan dan upaya tekanan dari Muara Enim United pemirsa. Coba merebut saja tadi Shani dan Mary Vandina. Gagal tadi di sana pemirsa. Coba dilakukan tadi. Rani Mulyasari. Harap-harap cemas, Sanya Susanti tentunya. Mencoba memprediksi pergerakan satu eksekusi bola mati dari Rani Mulyasari. Kita lihat pemain yang sudah menciptakan satu gol pada pertandingan di hari ini, pada babak pertama tentunya. Rani Mulyasari meminta untuk perangkat pertandingan dan juga panitia pelaksana untuk mencoba sedikit membersihkan lapangan karena memang agak licin tadi sana. Sana Susanti akan mencoba menghalau dan juga memprediksi pergerakan bola yang akan dieksekusi oleh Rani Mulyasari. Akankah Rani Mulyasari memberikan umpan terlebih dahulu? Kita lihat. Umpan diberikan dari Rani Mulyasari. Bergerak dari seorang Nadia. Mencari celah dari Kapten Pailun. Tepis saja tadi. Ada juga Shenida Mary Vandina. Masih dari Kapten Pailun. Rani Mulyasari. Transisi kepada Haita Cenok Tapakun. Gagal. Nampaknya miskom tadi antara Darika dan juga sesama pementeran ini, Hati Cenok Tapakun dan juga Darika Pen Pailun. Bersiap kick in kali ini dari Anggi Puspitasari. Nampaknya akankah kita masih menunggu mirsa. Kick in kali ini sang kapten tim dari Binuang Angels, Diana Herlina. Kirimkan ke depan Diana. Rani Mulyasari. Masih Rani. Transisi lewat sisi kiri.
Bayangi saja pergerakan oleh Shenida Merivandina. Gagal. Kick in kali ini oleh Galuh Chandra Kirana. Pemain yang nampaknya memang dimasukkan oleh Coach Nur Fitranto untuk mencoba memberikan daya getar dan juga tentunya memberikan penetrasi kepada Muara Enim United. Satu tembakan gagal, Hapsari Pragusti Putri memanfaatkan crossing dan memang ruang kosong di sana. Memanfaatkan umpan tadi dari sisi tengah tadi pemirsa. Kirimkan umpan kali ini. Gerakan coba dilakukan dari seorang Tachanok, Rani Mulyasari. Bergerak. Pergerakan 1-2 dan Nadila Ayu Larasati. Satu kesempatan yang dilakukan. Binuang Angels, Diana Herlina dapat melakukan mitigasi serangan. Oh, satu sentuhan tadi Anggi Puspitasari terhadap Rani Mulyasari. Gagal dimanfaatkan. Mari bergerak kali ini Mirza dilakukan. Diana Herlina. Mencari pergerakan. Lakukan tekanan kali ini dari seorang Tantri Andani Syafitri. Masih Tantri. Tantri dibayangi pergerakan oleh Furi Indarti. Pas saja kepada Rani Panitri Oktavianti. Terlalu deras maksudnya diberikan bola. Kick-in kali ini bisa dilakukan oleh Galuh Chandra. Dan juga tadi ada baru saja Panitri Oktavianti. Satu tembakan. Apa yang terjadi tadi di sana? Insya Fadia memanfaatkan ruang kosong. Kelengahan dari Sana Susanti. Namun gagal dimanfaatkan dan diciptakan satu gol. Memang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan ya untuk mengambil keputusan di depan mulut gawang. Kurang dari 2 detik di sana. Ya, gerakan. Ada benturan tadi. Diana Herlina. Kirimkan umpan kepada Intan Aliza. Bergerak. Salah umpan tadi kepada Furi Indarti maksudnya. Hampir saja tadi. Gerakan, lepas saja lagi dan lagi, gagal Insya Fadia untuk menciptakan, menambah pundi-pundi gol. Coba lepas dari tekanan di sana pemirsa. Lepas, gagal. Iya, 2 kali percobaan dalam kurun waktu kurang dari 15 detik, di mana Insya Fadia terus menjadi kreator serangan yang cukup masif bagi Muara Enim United. Bergerak di sana, Galuh Chandra terus mencoba menghalau dan juga mitigasi serangan dari Muara Enim. Tantri Andani bergerak, transisi gagalkan saja oleh Sana Susanti. Panitri. Kick-in kali ini oleh Muara Enim yakni Panitri Oktavianti dan Rani Mulyasari. Transisi bergerak dengan Tantri Andani. Gagalkan saja tadi. Kick-in Tantri Andani. Ya, kita time out sejenak dari Windows Angels. Kita break sejenak pemirsa.
Ya, kembali kita bersiap untuk melanjutkan jalannya laga di sisa babak pertama ini. Masih cukup panjang sebenarnya bagi Muara Enim untuk mencoba menambah pundi-pundi gol. Sementara bagi Binuang Angels juga mencoba mengejar ketertinggalan atas Muara Enim yang untuk sementara unggul 3-0. Kira di sana biasa satu kesempatan yang coba dilakukan. Dilakukan kali ini pergerakan dari Muara Enim, Rani Mulyasari nampaknya akan coba mengeksekusi dramatik kali gagal dengan bebas tadi. Rani kirimkan saja kepada Hachanok Tapakun. Diana Herlina gagal. Diana Herlina corner kick tadi baru saja oleh seorang Shenida juga. Bergerak. Masih Binuang Angels. Ada Shenida di sana. Coba menghalau. Ada Rani. Dorongan tadi oleh Rani. Bergerak. Coba dimanfaatkan. Gagal di sana, pemirsa. Rani Mulyasari mencoba menekan tadi. Gagal. Ya, bergerak kembali lakukan. Si satu kesempatan yang terus dilakukan oleh Shenida di sana. Anggi Buspitasari kepada Givani Chandra Putri. Furi Indarti. Gerak kali ini coba lakukan. Sisi di sana. Gerak kali ini Anissa Raihan Zahra Haira. Mari berikan saja tadi kepada Divani Chandra Putri. Oh, sayang sekali tadi Anissa. Satu benturan tadi dengan Divani Chandra Putri. Lakukan kali ini Muara Enim United. Terlalu deras bola yang coba diberikan dari Kapten Pailun kepada Rani Mulyasari. Sana Susanti. Kick in. Cari pergerakan di sana Undersa. Berikan upaya transisi kepada Hapsari Pragusti. Coba lakukan tekanan. Ya, pergerakan yang coba dilakukan Hachanok Tapakun. Hachanok Tapakun kirimkan umpan saja tadi. Bergerak. Berikan kepada Tantri Andani. Masih Tantri Andani. Tantri lepas satu tembakan di sana gagal. Memanfaatkan ruang kosong dan juga kelengahan dari pemain Binuang Angels di sisa waktu. Oh! Tembakan yang dilakukan tadi.
Sana Susanti. Iya, kita time out sejenak pemirsa. Kembali kita bersiap melakukan jalannya lagi, Mas. Kesempatan di sana, coba lakukan tekanan. Tergesa-gesa tadi. Kesempatan yang coba dilakukan oleh seorang dari KPN Pailun. Sana Susanti. Dari KPN Pailun, masih Darika mencari celah, Darika. Kirimkan saja kepada Tapakun, gagal tadi mencoba dimanfaatkan dua pemain talangan ini. Beruntung Sanah Susanti dapat mengamankannya tadi, pemirsa. Sanah Susanti dilakukan berbahaya, satu tembakan yang tergesa-gesa. Shenida Mary Fandina. Dari Kapten Pailun. Bani Tri Oktavianti. Kirimkan umpan. Oh, what a save Sana Susanti. Langsung dapat menghalau saja tadi. Buang saja tadi oleh Diana Herlina. Kick in kali ini. Shenida Mary Fandina. Gerakan kali ini. Muara Enim mencoba, gagal. Tantri Andani terlalu terburu-buru untuk memberikan satu tembakan ke gawang Sana Susanti. Gagal. Coba dimanfaatkan tadi. Satu benturan tadi yang dilakukan. Dorongan oleh pemain Muara Enim United. Gerakan kali ini bisa mencoba bergerak, merangsek masuk. Cari celah kali ini bisa dari Muara Enim United. Kesempatan di sana, bergerak, gagal, manfaatkan tadi. Ya, kembali ke awal, Galuh. Balik keluar dari bola. Kick in kali ini saya dilakukan. Oh, satu tembakan. Apakah ada miskomunikasi tadi di sana? Satu sentuhan kali ini. Bergerak, coba dilakukan sendiri di sana. Galuh Chandra Kirana.
Masukkan tekanan Intan Aliza. Masih Intan lakukan tembakan. Sana Susanti bergerak dengan cukup cepat. Untuk masih keluar dari Sana Susanti. Langsung memberikan juga maju ke depan untuk menghalau bola. Juga Ananda Putri Lestari di sana. Dan nampaknya Sana Susanti mengalami sedikit kram tadi. Akankah Sana Susanti masih dapat melanjutkan jalannya lagi? Sana Susanti. Gerak kali ini. Panitri Oktavianti. Kick in. Gagalkan saja tadi. Corner kick kali ini bisa dari Binuang Angels. Diana Herlina kembali kali ini. Binuang Angels coba lakukan tekanan. Ruang kosong yang dicari. Ya, Galuh Chandra Kirana, tipikal pemain yang memang senantiasa menjadi kreativitas serangan, kreator serangan, dan beberapa kali cukup menyulitkan ini dari barisan pertahanan Mora Enim United. Namun nampaknya memang salah satu pemain yang cukup menonjol dari Binuang Angel, salah satunya adalah Galuh Chandra Kirana yang senantiasa mengobrak-abrik jantung pertahanan dari Mora Enim United. Tersisa kurang lebih kurang dari 2,5 menit lagi, Mesa. Insya Fadiyah. Bahkan gagal. Bergerak di sana, pergerakan yang cukup manis. Binuang Angels kali ini mencoba lepas dari tekanan dan juga pressure yang dilakukan oleh Mora Enim. Salah satunya melalui pergerakan transisi Anggita Puspitasari. Oh, jatuh tadi. Rizda Yulianti. Kick in kali ini bisa dilakukan Anggi Puspitasari. Bergerak, coba upaya transisi. Gagal tadi dari Kapten Pailun. Satu transisi yang coba dilakukan, namun bola terlalu deras tadi. Kick in kali ini bisa dilakukan. Coba Dwi Fadia dan juga tentunya ada dari Kapten Pailun. Frida Fauzia. Berikan kepada Anissa Raihan. Ya, dinamis dengan cukup cepat. Satu kesempatan di sana. Pemain dari Mora Enim United. Frida Fauzia. Berikan tekanan. Satu tembakan cuma dilakukan. Beruntung saja tadi. Sana Susanti. Langsung menepis saja tadi bisa di sana. Pergerakan satu tembakan. Diana Herlina. Dari Kapten Pailun. Juga tadi ada di sisi kiri. Kembali kepada Nadila Ayu Larasati. Gerak di sana. Gagal dimanfaatkan. Bikin kali ini bisa dari Anissa Raihan. Sisi coba dilakukan Nabila Ayu Larasati.
Satu tembakan Sanah Susanti. Lagi dan lagi Sanah Susanti untuk yang ke-8 kalinya dapat mengamankan satu tembakan, bertubi-tubi tembakan dari Muara Enim yang coba dilakukan. Rizda Yulianti kembali dapat bangkit, Mirza. Ya, ini adalah barisan pendukung dari Muara Enim United yang senantiasa memberikan yale dan juga menggunakan jersey berwarna hitam. Berikan terus dukungan bagi sang tuan rumah Muara Enim United di pertandingan hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 ini, Mirza. In. Tersisa kurang dari 6 detik lagi. Pertandingan akan segera berakhir. Serangan terakhir dari Muara Enim. Oh, lepas saja Sanah Susanti. Dan pemirsa, dengan demikian usai sudah pertandingan di babak pertama antara Muara Enim versus Binuang Angels dengan keunggulan sementara Muara Enim dengan 3-0. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali usai jeda komersial break berikut ini. Kita tidak tahu yang kedua apalagi yang di belakang gawang, takutnya
Para hadirin pencinta futsal Kabupaten Muara Enim dan seluruh Indonesia, sebentar lagi akan kita saksikan bersama Women Professional Futsal League 2023-2024 match ke-26 mempertemukan Muara Enim United melawan Binuang Angel dengan skor sementara 3-0 untuk Muara Enim United. Sekali lagi kami sampaikan kepada para hadirin dan penonton sekalian untuk tidak bersandar di pagar pembatas, dan kemudian untuk anak-anak diharapkan tidak berada di belakang gawang karena takutnya nanti terkena bola. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam lanjutan Liga Futsal Profesional di pekan ke-16. Di tentunya hari ini Minggu 23 Juni 2024 masih bersama saya Yose Satria. Dan di mana untuk di babak pertama tadi Muara Enim United untuk sementara unggul 3-0 atas Binuang Angels. Kita sedang menyaksikan dan juga menunggu kelanjutan di babak kedua dan kick off babak kedua Muara Enim versus Binuang Angels. Di mana Binuang Angels menggunakan jersey berwarna biru, corak biru, berada di sisi kiri Anda menyaksikan. Sementara Muara Enim United berada di sisi kanan Anda menyaksikan dengan corak warna Wong Kito Galo atau memang Sumatera Selatan, yakni kuning dan juga ada corak batik. Kesempatan tadi ini saya coba lakukan kali ya. Merokok di area gol Sumatera dan tidak membawa botol air minum ataupun botol kaleng. Sekali lagi diharapkan untuk tidak membawa botol atau botol. Ada juga himbauan dari tengah lapangan untuk agar situasi kondisi di Muara Enim juga berlangsung dengan kondusif. Kita juga sangat apresiasi juga dengan hadirnya penonton yang senantiasa memadati
Gor Pancasila di daerah Muara Enim, tepatnya di Sumatera Selatan, yang terus memberikan atensi yang positif bagi kemajuan futsal di tanah air, khususnya futsal putri. Gerak kali ini bisa coba dilakukan. Pasti yang coba terus lakukan tekanan di sana. Bergerak dari Binuang Angels, Muara Enim kali ini. Oh, tepis saja tadi. Bergerak dengan cukup dinamis. Satu tembakan gagal tadi dilakukan. Coba lakukan tekanan kali ini bisa dilakukan. Muara Enim United, Anissa Raihan Zahra. Bergerak mencari celah, lakukan tekanan. Lepas saja tadi. Kembali corner kick tadi, bersiap bola di sana dari goalkeeper Diana Herlina. Bergerak, mencoba merangsek masuk namun gagal tadi. Kali-kali. Ya, pelatih dari Muara Enim, Coach Saryono. Kick in kali ini dari Angger Setiana. Masih Angger. Bergerak Rizka Amelia. Lepas saja kepada Galuh Chandra. Kembali kepada kreator serangan Rizka Amelia Putri. Ya, Binuang Angels nampaknya ingin lepas dari cengkeraman dan juga dikte permainan oleh Muara Enim. Kita lihat beberapa kali meskipun bergerak dengan tempo yang lebih lambat dibandingkan Muara Enim, namun pergerakan cukup progresif ditunjukkan oleh Binuang Angels sejak babak pertama tentunya. Kali ini uang di sana masih berikan tekanan. Lepas saja tadi, bergerak dengan cukup mengesankan. Kembali sang kreator dan juga goalkeeper Sana Susanti. Satu kesempatan cuma dilakukan dari Binuang Angels. Bergerak tadi ada juga Hapsari Agusti Putri. Kick-in kali ini misalnya oleh Shenida Mary Vandina. Gagal. Kick-in. Shenida. Bergerak. Anggi Puspitasari. Dorongan tadi oleh Furi terhadap Hechanok Tapakun. Keseran, lepas tadi, bergerak juga cukup mendominasi. Ada kembali Diana Herlina. Oke, kali ini bisa dilakukan oleh Binuang Angels. Bergerak, coba lakukan Diana Herlina. Berikan transisi kali ini depan tadi. Umpan Wahyu, bergerak di sektor kanan, gagal. Dari seorang Wahyu Putri Wulandari. Mencoba lakukan tekanan. Ya, ada satu pemain sepertinya. Nampaknya sang goalkeeper dari Binuang di sana tadi, Mesa. Kita lihat transisi yang coba dilakukan oleh Insya Fadia.
Corner kick akan diambil di sana oleh Kacanok Tapakun. Lakukan tembakan. Oh, what a move, what a goal yang sangat presisi tadi. Satu tembakan yang tidak bisa dianulir dan juga tidak bisa diantisipasi oleh Sanah Susanti di sana. Bergerakan yang sangat dinamis kita lihat dari tayangan ulang. Ya, Muara NM United melalui kaki Tantri Andani Syafitri menambah pundi-pundi gol bagi Muara NM United untuk gol keempat kalinya dan juga menjadi gol pertama, gol pembuka di babak kedua sekaligus menjadi 4-0 bagi Muara NM United. Ya, semakin seru tentunya pertandingan karena memang tampil di hadapan pendukungnya sendiri ada dua hal, atau itu mendapatkan pressure atau justru mendapatkan suntikan moral, dan nampaknya memang Muara NM United dapat memanfaatkan atmosfer sebagai tuan rumah, sebagai aura yang positif dan juga menciptakan satu sinergi yang baik untuk menciptakan satu gol demi gol di pertandingan pada hari Minggu 23 Juni 2024 ini. Baik, kita lakukan pemirsa. Kick in kali ini dari Darika Penpailun. Menterobosan tadi dari Kapen Palun, coba lakukan tekanan, bergerak dari Kapen Palun, transisi di sisi kanan, mencoba lakukan tekanan, bergerak, ada Tantri Anandi, Andani maksud kami, back pass saja kepada sang goalkeeper Diana Herlina. Bergerak dari Kapen Palun, tembakan, lagi dan lagi Muara Enim tampil tanpa ampun melalui Intan Naliza menciptakan brace tadi di sana. Menambah pundi-pundi gol. Dua gol diciptakan oleh Intan Naliza. Sehingga total ada 5 gol di mana 2 gol diciptakan brace diciptakan oleh Intan Naliza di sana. Dengan cukup tenang, cukup presisi, cukup on target. Dan nampaknya memang tidak bisa dihalau atau dimitigasi oleh goalkeeper Sanah Susanti di sana. 5-0 untuk keunggulan sementara Muara Enim di babak kedua ini tentunya. Dari Kapten Pailun, Darika satu tembakan mampu diantisipasi oleh Sanah Susanti. Main dari negeri Gajah Putih, Thailand tentunya. Ya, akankah nanti Coach Saryono dan juga maksud kami Coach Nur Fitranto akan mencoba merotasi pemain seperti Sekar Arum dengan Sanah Susanti di babak kedua ini, karena kita tahu Sanah Susanti nampaknya untuk daya tahan stamina dan juga untuk mencoba membaca pergerakan bola nampaknya sedikit menurun dibandingkan babak pertama tadi. Dari Kapten Pailun kali ini kepada Frida Fauziah. Rani Mulyasari gagal memberikan umpan oleh diganggu oleh Shanida Mary Vandina tadi. Kamerki kali ini bisa dilakukan Frida Fauziah. Ya, pertandingan kurang lebih baru berjalan kurang lebih 5 menit. Namun sudah ada satu gol tambahan yang diciptakan oleh Muara Enim United. Langkah yang semakin berat, langkah yang semakin tentu mendapatkan pressure dan juga tekanan dari Binduang Angels. Karena tentu meskipun ada dua kali, dunia terakhir mereka juga kalah oleh Kebumen Angels dengan skor 2-6. Dan lagi-lagi nampaknya harus digejari untuk mencoba meraih poin pada laga di Pulau Sumatera, tepatnya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Bikin Shanida Mary Vandina. Furi Indarti. Bergerak. Buang saja tadi maksudnya oleh Anggi Puspita Sari, sang kapten Rani Mulyasari. Pergerakan, tembakan. Oh, salah komunikasi tadi. Dan juga terlalu deras. Bola yang diberikan kepada Darika Penpailun. Pelatih Binuang, Coach Nur Fitranto. Furi Indarti.
Ya, Binuang Enzis nampaknya mencoba keluar dan juga lepas dari cengkraman tekanan dari Muara Enim. Mau lakukan buang saja tadi. Rani Mulyasari mencoba melakukan tekanan dan juga melalui Nadila Ayu Larasati. Nadila keren tadi sana bisa. Ada dorongan tadi dilakukan oleh salah satunya oleh Ivani Chandra. Ada dorongan tadi. Nadila Ayu Larasati mengakibatkan Ivani Chandra terjatuh tadi. Siap di sana Diana Herlina. Bebas kali ini bagi Binuang Angels. Tentu ini menjadi prediksi dan juga kesempatan bagi Diana untuk mencoba membaca arah pergerakan bola. Ataukah diberikan direct kick langsung atau tembakan langsung atau umpan terlebih dahulu. Kita lihat tembakan yang coba dilakukan. Rani Mulyasari langsung menghalau pergerakan tadi. Head to head masih Rani. Rani! Beruntung saja tadi Sanah Susanti. Penyelamatan ketujuh kalinya bagi Sanah Susanti semenjak menggantikan Sekar Arum di babak pertama. Anggi Puspitasari. Kartu kuning tadi diberikan. Ya, kita lihat dari tangan di mana Anggi memang secara wasit menilai ada dorongan terhadap Rani Mulyasari. Sehingga ketika Rani Mulyasari mencoba lakukan build up serangan dan dijatuhkan tadi oleh Anggi Puspitasari. Dari Kapten Pailun dan juga Rani. Sanah Susanti menggantikan Sekar Arum semenjak awal atau pertengahan babak pertama. Kita lihat akankah Sanah Susanti dapat mencoba mengantisipasi pergerakan eksekusi bola mati. Tampaknya akan dilakukan oleh dari Kapten Pailun atau diberikan. Ini antara dua kemungkinan, antara langsung lakukan tendangan ke gawang Sanah Susanti atau umpan terlebih dahulu kepada Rani Mulyasari. Lepas saja tadi Sanah Susanti. Rani Mulyasari. Darika Penpailun. Masih Darika. Darika kepada Rani. Rani diganggu yang kesekian kalinya oleh pemain Binuang yakni Divani Chandra Putri. Kick in. Rani di sana. Dila Ayu Larasati. Gagal. Balik kick yang dilakukan Ivani Chandra Putri. Mencoba lakukan membangun serangan dari Binuang Angels. Mencari ruang kosong yang nampaknya memang pergerakan dari Rani Mulyasari dan juga Insya Fadia memang mempersempit aliran bola dan juga ruang gerak bagi pemain Binuang Angels untuk melakukan tekanan di lini tengah. Kicking kali ini Runi Sulistia. Masih Runi, gagal Runi. Shenida Mary Fandina bergerak di sana. Divani Chandra gagalkan saja. Divani Chandra bergerak menaksek masuk kali ini oleh Fani Tri Oktaviani. Fani kirimkan saja dari umpan kepada Intan, gagal Intan. Ya, di menuju pertengahan babak kedua dan untuk sementara tertinggal 0-5 tentunya ini menjadi pressure tersendiri bagi Binuang Angels yang nampaknya untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Nampaknya sangat agak sulit di babak kedua ini. Dan memang nampaknya ini harus menjadi catatan dan juga pekerjaan rumah bagi coach Nur Fitranto untuk mencoba juga memberikan beberapa rotasi pemain. Dan nampaknya pemain seperti Anggi Puspitasari dan juga Angga Stiana tadi sudah sedikit menurun dibandingkan di babak pertama. Sanah Susanti. Berikan sisi tekanan dari Muara Enim United. Sanah Susanti kembali. Anggi Puspitasari.
ini sana Mas. Coba bergerak, satu tembakan yang dilakukan tadi dari Rooney Sulistya Oktari mampu dibendung oleh barisan pertahanan, blokade pertahanan dari Binuang Angels yang memang cukup rapat dan sudah ditembus nampaknya. Kita melihat akankah strategi coach Nur Fitranto akan untuk mencoba memperkecil ketinggalan dengan lebih merapatkan barisan pertahanan dibandingkan meningkatkan serangan atau ofensif sana. Kick-in kali ini dari Muara Enim United. Bergerak lagi-lagi dibendung saja tadi. Nah, ini kami juga mengapresiasi bagi rekan-rekan yang senantiasa memerhati gor Pasila di Muara Enim untuk memberikan atensi dan juga semangatnya kepada kemajuan dunia futsal tanah air itu. Pergerakan, oh ho, 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 ho. Satu tembakan yang tentu tidak dapat diduga tadi. Pergerakan yang tidak dapat diduga oleh Sana Susanti. Lagi dan lagi akhirnya dari Muara Enim United lagi-lagi menambahkan satu hal yang positif. Kemenangan tadi kita lihat dari Thailand biasa. Tembakan di sana. Satu sentuhan yang tambahkan tadi dari pemain nomor 15. Yes. Intan Aliza, 3 gol diciptakan Intan Aliza. Sang kreator serangan dan juga predator haus akan gol bagi Muara Enim. Bergerak, satu tembakan Insya Fadia. Sang kapten tim kali ini, Pani Oktaviani. Gagal dimanfaatkan tadi oleh Sana Susanti. Kembali bergerak kali ini. Ya, dari Binuang. Mencoba kali ini pergerakan Rooney Sulistya. Berikan kepada Pani Tri Oktavianti. Kembali kepada Rooney Sulistya. Gagal, terlalu deras bola dan juga ada gangguan atau intimidasi dari Anggi Puspitasari. Ya, sana. Berikan saja tadi pergerakan kepada Angger Stiana. Bukan umpan tadi. Masih mencari celah, bergerak di sana Shenida. Shenida, Mary Fandina. Kirimkan umpan, bergerak, berikan kepada Galuh Chandra. Ya, mitigasi serangan dengan mencoba langsung menangkap bola oleh Sana Susanti untuk mengurangi dampak dari serangan di sana. Buang saja tadi. Keluar bola. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan di kanal RCTI Plus, Anda sedang menyaksikan Binuang Angels versus Muara Enim United di dalam lanjutan pekan ke-16 Liga Futsal Profesional Putri tentunya. Dan untuk sementara Muara Enim United unggul dengan skor 6-0 atas tamunya Binuang Angels. Bergerak kali ini tadi Sana Susanti. Kembali Galuh Chandra. Upaya pergerakan yang coba dilakukan. Tembakan yang dilakukan beruntung masih dapat ditepis dan juga diganggu tadi oleh Diana Herlina. Satu upaya dari Dwi Fadiana pakai di sana dan juga ada Anggi Puspitasari. Kembali kick-in dilakukan Dwi Fadia di sana. Galuh Chandra lakukan tembakan langsung di sana. Diana Herlina masih lewat menepis tadi. Dari Kapten Pailun, oh dorongan tadi dari Kapten Pailun terhadap dari Anggi Puspitasari. Boleh lakukan. Kick in kali ini bisa dilakukan. Tembakan. Terlalu tergesa-gesa tadi. Ananda Putri Lestari dalam mengambil keputusan. Tembakan langsung kepada gawang Sana Susanti. Berkena kali ini. Dari seorang Galuh Chandra.
Galuh Chandra mencoba merangsek masuk dari sektor kiri. Pas saja diberikan. Terlalu deras tadi. Oh, what a save tadi dari Diana Herlina. Kembali dari seorang Ananda Putri. Ya, sudah meneriakan yel-yel dan juga dukungan sayonara katanya. Memang ini adalah dua pekan terakhir sebelum akhirnya Liga Futsal Profesional Putri akan segera berakhir di pekan depan, masih di tempat yang sama tentu. Ini di Gor Pancasila di daerah Muara Enim. Bukan kali ini bisa pergerakan. Coba dari seorang Galuh Chandra. Si Galuh Chandra mencoba bergerak. Kirimkan umpan tadi. Coba pergerakan yang cukup dinamis. Dari seorang Anissa Raihan. Dari Kapten Palun tadi gagal lakukan. Bersiap kick in kali ini. Kick in dilakukan oleh Chanok Tapakun. Greg dari Kapten Pailun. Dynamic duo dari Thailand. Cuma tekanan. Anissa Raihan. Sena Susanti. Coba kali ini dari seorang Chanok Tapakun. Tapakun berikan kepada seorang Ananda Putri Lestari. Kirimkan umpan tadi kepada seorang Shenida Mary Vandina. Shenida masih mencoba. Shenida sendirian di sana. Shenida terlalu dini untuk mengambil satu tembakan dari satu titik yang nampaknya memang belum cukup tepat untuk melakukan tembakan langsung ke gawang yang dijaga oleh Diana Herlina di sana. Bergerak, berprogresif Anissa. Raihan Zahra. Tembakan yang dilakukan namun masih dapat ditepis lagi-lagi oleh Sana Susanti. Ya, meskipun sudah unggul 6-0 nampaknya dan sisa satu yang cukup di babak kedua, nampaknya memang Muara Enim United tidak lantas langsung menurunkan tempo permainan, tetap memberikan tekanan dan juga penetrasi. Chanok Tapakun lakukan tembakan. Oh, dari Kapten Pailun. Pemain yang berasal ini dari Elanisar di negeri Gajah Putih akhirnya ciptakan satu tambahan gol. Lagi-lagi bagi Muara Enim United di sana. Yes, kosong dan nampaknya memang kita time out sejenak yang diminta oleh pihak dari Bindawang Angels. Kita break time out sejenak pemirsa. Thank you.
Ya, kita kembali melanjutkan jalannya laga di sisa waktu di babak kedua ini. Dan tadi time out sendiri yang diminta oleh pihak Binuang Angels tentunya. Ya, tersisa kurang lebih masih ada waktu 7,5 menit. Dan nyaksikan akankah di sisa waktu yang memang tersisa ini, akankah Binuang Angels dapat mencoba mengejar ketertinggalan atau memperkecil ketertinggalan, atau bahkan sebaliknya Mora Enim dapat menambah pundi-pundi gol. Rani Mulyasari tadi coba melakukan tekanan lewat sektor kiri namun digagalkan saja tadi oleh Angger Setiana. Rani kirimkan saja tanda Rani kepada lini belakang tadi. Ada Shenida tentunya dan juga tentunya ada Frida Fauzia. Bergerak, tangkap saja tadi Diana Herlina. Lakukan kali ini. Mencoba lepas dari tekanan pemain Binuang Angels, Rani Mulyasari, dan juga bergerakan lewat sisi kanan. Gagal tadi, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Bergerak, masih Rani. Ya, pergerakan yang cukup cepat ya. Transisi permainan yang cukup cepat tadi diciptakan oleh Muara Enim. Nandila Ayula Rasati bergerak di sana. Ya, tracing coba dilakukan. Gagal tadi. Coba lakukan tekanan. Lalu lakukan Diana Herlina. Rani Mulyasari. Gerak di sana Rani Mulyasari. Kembali Rani. Masih lakukan tekanan. Tekanan demi tekanan. Oh, gagal. Dipepel saja tadi, dibayangi oleh pergerakan. Ini nampaknya memang tadi Coach Nur Fitranto menerjunkan beberapa pemain seperti Galuh Chandra dan juga Wahyu untuk meredam ruang gerak dan juga mempersempit ruang gerak yang diciptakan oleh Rani. Corner kick kali ini bisa dari seorang Nadila Ayu Larasati. Ya, terlalu dini dan terlalu deras tadi. Ketika Nadila mencoba mengeksekusi corner kick tadi bisa. Sana Susanti. Angger Setiana. Dan juga ada Rizka Amelia. Agal. Kali ini bisa coba bergerak dari seorang Rizda Yulianti. Bahkan di sana Rizda gagal dimanfaatkan. Bergerak kali ini. Lakukan tekanan. Muara ini menyentuh pemirsa Nadila Ayu Larasati. Mencari pergerakan, tembakan. Lepas Rani Mulyasari. Terus mencoba menekan. Lepas saja tadi gagal. Berikan kepada Frida Fauzia. Lepas tadi biasa. Ya, goalkeeper dari Muara Enim kali ini. Galis Nur Fitriana. Terlihat tangkai eksekusi yang dilakukan oleh Rizda Yulianti dapat mencoba memecah kebuntuan keran gol bagi Binuang Angels, memecah kebuntuan gol yang diciptakan oleh Binuang Angels. Kita lihat dari seorang Rizda Yulianti. Ya, Rizda kirimkan umpan. Rizda penetrasi, oh lepas. Masih terus mencoba kali ini bergerak. Ya, adanya tadi ada beberapa ruang kosong yang coba dimanfaatkan oleh Rizda. Namun beruntung dari sang goalkeeper Gadis Nur Fitriana masih dapat menutup ruang kosong. Masih dapat mengcover pergerakan yang memang seharusnya tadi langsung ditangkap oleh Gadis Nur Fitriana. Kembali kali ini bisa dari seorang Angger Setiana.
Kristiana. Berikan umpan. Berikan kepada Angger tadi. Gagal. Kembali kali ini Frida Fauziah Arimbi. In. Lakukan tekanan dari Indonesia. Coba dilakukan. Coba merasak masuk, bergerak, cari ruang. Kosong, sana Susanti di sana. Oke, kali ini bisa dilakukan. Tembakan terlalu deras, bola yang coba ditekan tadi. Salah kali ini. Bergerak dengan cukup cepat. Lakukan tekanan kali ini, gagal dimanfaatkan. Kali-kali Sana Susanti kali ini. Dila Ayu lakukan tembakan. Rani Mulyasari terlalu dini untuk lakukan eksekusi tembakan langsung ke gawang yang dijaga oleh Sana Susanti. Pinoang Angels di sisa waktu ini terus memberikan perlawanan meskipun memang nampaknya sedikit susah tentunya. Challenge diberikan tadi. Dorongan dan sebuah pelanggaran tadi. Pinoang Angels, Shanida Mary Fandina. Kirimkan umpan tadi kepada Rizka Amelia Putri. Mencari ruang kosong. Gagal dimanfaatkan. Ya, inilah pendukung dari Mora Enim United. Di Liga Futsal Profesional Pria. Ada pendukung dari Kancil WHW Pontianak yang mengingatkan kita kepada Kancil, pendukung Kancil yakni Pontianak Fans 1970. Ini adalah pendukung dari, dan kali ini pendukung dari Mora United yang nampaknya memang tampil seperti Pontianak Fans. Ya, dukungan dan riuhnya gemuruh riuh dari Gor Pancasila memberikan atensi dan juga perhatian sendiri bagi dukungan yang diberikan kepada Mora Enim United. Sementara memang unggul 7-0 atas Binuang Angels. Sana Susanti. Ya, kick in kali ini bisa. Mencari gerakan. Diganggu saja tadi oleh Intan Naliza yang menciptakan 3 gol pada pertandingan di hari ini. Intan Naliza. Gagal manfaatkan, terlalu deras nampaknya. Kurang dari 3 menit lagi pertandingan akan segera berakhir. Gitu. Balik kick dilakukan oleh Intan Naliza. Bukan tekanan. Oh, lepas, kesalahan tadi. Miskomunikasi dan nampaknya Shanida tadi. Mencoba mengambil inisiatif. Diana dan juga kampaknya sang goalkeeper Galis Nur Fitriana Yuswara. Serangan balik coba cepat dilakukan. Bahkan langsung ya, terlalu dini dan memang nampaknya kurang presisi tadi. Galis Nur Fitriana. Intan Naliza. Insya Fadia tadi. Belum keluar. Peon. Intan Naliza. Berikan sisi kepada tadi Runi Sulistia Oktari. Balik kepada Intan Naliza. Bergerak. Berikan umpan tadi. Yeah.
Intan Aliza. Agak miskomunikasi tadi dengan Insya Fadia. Ya, kurang dari 2 menit lagi pertandingan akan segera berakhir, Mirsa. Memang tensi serangan yang dilakukan oleh Binung Angel sudah jauh berkurang dibandingkan awal babak kedua tadi. Di awal babak kedua ini gimana? Oh, satu tembakan yang coba dilakukan. Ruang gerak tadi yang coba diciptakan oleh Shenida Mary Vandina. Kita lihat pemirsa. Jadi memang sedikit melenceng tadi. Tampaknya dan juga pertandingan tidak presisi tadi. Dari Kapten Pailun kepada Tercenok Tapakun. Tantri Andani lepas. What a goal tadi. Satu tembakan yang tentunya sangat presisi tadi dari seorang Tantri Andani. Dua gol yang diciptakan pada hari ini mampu membawa menambah pundi-pundi gol bagi Muara Enim United yang untuk sementara unggul. Ya, tadi cukup tenang, cukup presisi dan mengecoh pergerakan dari Sanang Susanti. Membawa keunggulan untuk sementara 8-0. Nampak inilah menjadi serangan terakhir dan juga gol terakhir yang sepertinya yang nampaknya diciptakan oleh Muara Enim United. Ya, 8-0 skor Muara Enim United atas tamunya yakni Binong Angels. Bergerak di sana Rani Mulyasari. Tantri Andani gagal. Sanang Susanti tadi maksudnya ini menghalau bola. Sanang Susanti kepada Galuh Chandra. Bergerak Shani Damiri Vandina. Vandina Galuh, Vandina Galuh, Galuh sendirian. Dua Vandina. Satu gol pun nampaknya kesulitan bagi rekan-rekan Binuang Angels ini. Gerak. Beruntung tadi. What a save dari Galis Nur Fitriana. Ya, kita tinggal menunggu peluit 10 detik lagi. Pertandingan akan segera berakhir ini ya. Dari wasit yang akan tentunya menunjukkan peluit akhir babak kedua ini. Dan pemirsa, dengan demikian usai sudah pertandingan antara Muara Enim versus Binong Angels dengan kemenangan Muara Enim 8-0. Terima kasih atas atensi Anda dan kita akan kembali bertemu di Liga Futsal Profesional di pekan depan tanggal 29 dan juga 30. Akhir kata saya Yose Satria, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga dan juga salam futsalitas.